Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman se-Indonesia, hari ini saya bersama dengan Bunda Karya Liman dan Mbak Nafa ya. Nah, jadi Bunda Karya Liman adalah member Melia Sehat Sejahtera sejak tahun 2009 ya, Bunda? Sudah 2011. Oke, sudah berarti lebih dari 7-8 tahun ya, Bunda, jadi member. Nah, Bunda pertama kali mengenal propolis itu untuk keluhan penyakit apa, Bunda? Karena saya dengar Bunda punya testimoni yang cukup banyak nih, Bunda, ya. Iya. Apa saja, Bunda? Boleh diceritakan? Kemarin keluhan saya ini kena getah bening. Oh, kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening sudah besar, sudah tahun 80-an. Tahun 80-an. Nah, ketemu propolis ini 2011 ya? Iya. 2011. Nah, keluhan saya ini kena getah bening, terus itu di leher ini, di sini 20, di sini 15, di sini kayak telur ayam. Ada tiroid juga di kelenjar, tiroid bunda buka. Di tangan ini penuh. Oh, gitu. Nah, iya. Setelah itu saya ini kena darah tinggi. Iya. Rambut saya ini sudah memutih pas minum propolis ini selama berapa bulan itu. Hitam semua rambut ibu nih. Oh, kembali menghitam, Bunda. Tumbuhnya menghitam ya. Hitam. Masya Allah. Setelah itu mata ibu nih kalau nyengok yang merah-merah berwarna itu keluar air sih mata ini. Perih. Perih ya. Nah, pas saya tetes itu tidak dikasih air hampir 20 tetes lah. Jadi terang sampai sekarang. Bunda langsung teteskan ke mata Bunda ya. Yang campur air atau Bunda langsung yang asli. Oh. 20 kali tetes ya, Bunda. 20 lebih lah. Setiap hari satu tetes di mata Bunda. Dua ya. Dua hari sekali satu tetes. Tetes. Alhamdulillah sudah sembuh sekarang keluhan di mata. Mata. Terus Bunda juga punya testimoni apa darah tinggi juga sama gejala kencing manis kemarin ya. Gejala kencing manis saya minum propolis ini 20 tetes pagi, 20 tetes malam. Habis satu botol yang ini sekarang kencing terus tiap 20 sekali semalam itu lebih lah. Nah, sekarang sudah normal. Alhamdulillah. Gejala apa itu? Kencing manis itu sudah tidak lagi. Darah tinggi juga Bunda sudah normal ya? Sudah normal, tidak makan obat lagi darah tinggi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi sejak tahun 2011 sampai sekarang Bunda masih minum terus ya, Bun? Minum. Ada berapa bulan puasa ini lagi habis. Jadi belum makan lagi. Jadi sekarang Bunda kesini untuk beli propolis lagi untuk mencoba konsumsi lagi, karena di bulan puasa kan bagus sekali ya Bunda, untuk mengkonsumsi propolis untuk daya tahan tubuh. Insya Allah ibadahnya lancar ya Bun. Amin. Jadi kita puasa ini tidak terasa lapar kalau minum propolis ini. Iya, betul. Kenyang sekali terus. Benar Bunda. Saya juga lihat Bunda sekarang badannya sudah mulailah agak berkurang berat badannya ya Bun. Iya, tadi ini 75 sebelum minum propolis ini, 75 lebih lah. Sekarang setelah minum propolis ini jadi 70-an lah. 70. Turun 5 kiloan ya. Dan Bunda tampak sangat segar. Amin. Saya lihat, alhamdulillah. Iya, awet muda, rambutnya udah menghitam. Kata Bunda. Umur saya ini sekarang tuh 68 tahun. Oh, 68. Wah, tidak seperti umur 68, Bunda. Sudah masih tua. Kenceng kulitnya. Cucung sudah banyak. Oh, Masya Allah. Bunda pakai biang juga enggak selama biang, ini? Banyak biang. Oh, Bunda pakai banyak biang juga. Biang sama propolis ini sama banyaknya. Oh, Bunda, benar. Dan Bunda tadi cerita sempat ada keluarga Bunda di Batam yang matanya mengalami infeksi ada belatung ya? Apa itu kencing manis. Keting manis terus? Matanya masuk ke dalam, sudah itu dibersihkan, dikeluar belatung dalam itu. Ada belatung ada di mata. Belatung. Sudah itu dibersihkan, dikasih propolis ini berapa bulan itu dia sembuh. Seperti biasa normal matanya sudah kembali normal. Jadi dia banyak terima kasih dengan kami banyak terima kasih dia menemukan propolis ini. Alhamdulillah, atas izin Allah melalui perantara Bunda Karya Liman. Amin. Sehingga banyak orang bisa terbantu kesehatannya atas izin Allah. Alhamdulillah. Semoga menjadi inspirasi buat banyak orang lagi untuk bisa menebar kebaikan. Amin. Mengajak orang sehat dan insya Allah juga sejahtera melalui Melia Sehat Sejahtera dengan produknya propolis dan biang. Amin.
Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bunda atas testimoninya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.